akan menjelaskan tentang kemampuan menjelaskan secara akurat. Kemampuan menjelaskan secara akurat berarti menjelaskan yang sesuai dengan kenyataan, berdasarkan fakta ataupun data yang kredibel. Jadi, di dalam akurat ini, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu yang sesuai dengan sumber yang ada. Peserta didik harus bersikap teliti, cermat, tepat, dan benar dalam menjelaskan sesuatu tentang pemahamannya. Contohnya seperti menjelaskan pengertian air. Peserta didik harus menjelaskan pengertian air secara teliti, tepat, benar, sesuai dengan sumber yang dipelajarinya. Halo, saya Yayu Aprianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek kemampuan menjelaskan yang koheren dalam UID. Yang dimaksud dengan kemampuan menjelaskan yang koheren yaitu peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan berkesinambungan, yang dimana peserta didik dapat mengaitkan antar suatu bagian dengan bagian yang lain dalam proses menjelaskan. Contohnya seperti peserta didik dapat menjelaskan pencemaran air dan dapat mengaitkannya kepada dampak yang diakibatkan oleh pencemaran air tersebut. Halo semuanya, saya Niken Fitriani Rambe. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kemampuan menjelaskan yang dibenarkan. Dibenarkan artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dipercaya. Artinya peserta didik menjelaskan sesuatu didasarkan oleh fakta, juga dilengkapi dengan bukti, data, dan argumen yang ada. Kemampuan menjelaskan harus disesuaikan dengan fakta. Contohnya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan fenomena pencemaran air sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dampak dari pencemaran air sesuai dengan fakta. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab pencemaran air sesuai dengan fakta. Halo, saya Dina Febrin Siregar. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek sistematis. Nah, pada aspek ini, peserta didik dapat menjelaskan atau menguraikan sesuatu secara menyeluruh yang bersifat utuh, teratur, dan terpadu, serta dapat menjelaskan rangkaian sebab dan akibatnya. Nah, contohnya itu, dalam materi pembelajaran pencemaran air, peserta didik dapat menjelaskan atau menguraikan secara teratur atau terstruktur apa itu pencemaran air, apa itu penyebabnya, kemudian bagaimana dampaknya. Yang terakhir yaitu kemampuan menjelaskan prediktif. Prediktif adalah kemampuan seseorang meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan masalah di masa kini, sehingga siswa diharapkan mampu berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. Pada proses pemahaman, aspek menjelaskan harus memuat perspektif dengan perkiraan yang tepat. Contohnya, yang pertama menganalisis hubungan antara kasus tumpahan minyak dengan ekosistem laut. Yang kedua, menemukan fakta dampak pencemaran kasus tumpahan minyak di laut. Yang ketiga, merumuskan cara menjaga ekosistem laut dari pencemaran. Dan yang keempat, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pencemaran laut. Sekian dari saya, terima kasih.